Oke cuy, balik lagi di series Persib Bandung. Kita akan memakai klub Persib ya di Master League PES 2021. Di video sebelumnya kita berhasil menahan imbang 2-2 Al Ain di Stadion GBLA di ajang AFC Champions League ya cuy. Di video sekarang di matchday ke-13 di BRI Liga 1 kita akan berhadapan melawan Persebaya Surabaya di stadion yang sama cuy, Gelora Bandung Lautan Api cuy. Oke, langsung ke pertandingan, jangan lupa di gameplaynya dulu. Oke, Mark Lok lagi nggak bisa bermain, kita gantikan ke Robby Darwish dulu. Robby Darwish kita jadikan defensive midfielder ya. Mark Lok, kita Rezaldi mungkin masuk, Zalnando juga. Reds ya, Reds gantiin Febri dulu. Chakwell ya masuk ya dari babak pertama ya. David da Silva tetap kita bawa cuy. Ya, ya. Herianto kita masukin. Kita mainkan Rezali. Kita mainkan juga. Soalnya nanti di next pertandingan kita akan melawan Persija Jakarta, cok. Di Piala Indonesia. Jadi kita harus pintar-pintar ngatur si aset lah cuy. Oke, langsung ke kick off babak pertama. Persib Bandung Persebaya. Well, hello and welcome to what a match of football and the doesn't get a whole lot better than this. Si Bandung melawan Persebaya di Stadion GBLA Bandung. Ini salah satu big match di BRI Liga 1 cuy. Langsung kick off pertama Persib Bandung lawan Persebaya Surabaya Stadion GBLA Kota Bandung. Lewati hadangan dari Erianto tadi tuh. So yang memotong kemarin ke dalam. Dari Darwis. Oke, bagus lagi. Ekam. Aduh, ini Syarif. Hugo Vidal. Bahaya. Marcelino. Ih. Nggak kelihatan pergerakan dari Marcelino ya, tiba-tiba langsung muncul aja dia dari belakang cu. Tertinggal 0-1 dari Persebaya, gol yang cetak Marcelino Ferdinand gol yang pertama tadi. Waduh, kemana umpannya kok? Masih dapat. Soya Lemoto. Aciso. Oke, bagus ya Kang. Robby Darwish, Herianto. Herianto lagi pakang. Rahmat. Rahmat Tufrianto, Rezaldi. Beckham. Samping ada Herianto. Kiro. Kiro shooting langsung. Masih mengenai badan dari pemain belakang dari Persebaya. Di Kurniawan. Ada masih kepingan. Bagus sekali Rezaldi yang bisa menutup pergerakan dari Marcelino. Susah bagi Ciro bekerja sendirian cuy di depan. Morelis. Wari.
Marcelino lagi cuy. Marcelino. Marcelino dibayang-bayangi oleh Rahmat Irianto. Berhasil Rahmat Irianto mencuri bola. Cakwell, Giro. Ada Freds butuh yang dituju. Freds. Bisa lagi Freds untuk nendang bola cuy. Terlalu rame di belakangnya dari Persebaya. So dibiarin sendiri bahaya juga sih Soyamamoto. Giro nice Giro. Alah. Darwis, Arianto. Aduh, kejauhan. Masuk lagi ke si Cakwell. Kenapa ke Freds? Maybe Darwis. Giro. Cakwell. Aduh, kenapa diumpan sih? Gagal lagi serangan-serangan dari Persib Bandung. Astaga, Ciro. Okay, it's come to nothing, but it's a warning of further threat on the break. Ayo sip. Bangkit sip. Pelanggaran tadi yang dibuat Kakang Rudianto kepada Win Syarif. Salah satu bek muda yang dipunyai oleh Persib Bandung nanti, Kakang Rudianto. Mazzarelli pada Diki Kurniawan. Diimpit dua orang pemain tadi. Diki Kurniawan. Oh sip, masih ada waktu sip. Masih bisa sip. Tendangan kiper ya cuy. Beja langsung kepada Ciro. Ada Irianto. Ke tengah Irianto, ada Beckham. Waduh. So Yamamoto. So. Ini Arif kosong cuy. Enggak ada yang jaga. Keras juga cu. Ambil bola dari Marcelino susah cuy. Nyaris tertinggal 2-0. Si Bandung lawan Persebaya. Jalannya rusak. Kemana umpannya Rezaldi? Joko Ari. Lewis. Koko lagi sih. Ini pertandingan. Marcelino harus dibayar dengan 2 orang pemain di Marcelino. Satu kekalahan berarti yang dimiliki oleh timnas Indonesia saat ini sih. Marcelino. Ayo Ciro, dapat Ciro. Awas. Nice sekali. Serangan. Wah, baru menyerang balik, cok.
1-0 coy di babak pertama. Skor babak pertama di gol dicetak oleh Marcelino Ferdinand ya cuy di menit ke-7. Nah, sip harus bangkit di babak yang kedua sip. Kata Ari, Miki, Marcelino Ferdinand, Marcelino melewati dua orang pemain sekaligus sih. Waduh. Awas, cok. Tadi saja 2 gol. Tertinggal. Kasip. Umpan udah enggak ini udah enggak benar sih umpan-umpannya. Udah mulai panik cuy permainan dari Persib Bandung. Prianto. Ahmad. Ciro Alves, Prianto. Astaga. Ada perubahan sih di babak kedua juga tetap susah untuk menembus pertahanan dari Persebaya Surabaya cuy. Ciro Alves juga pergerakannya terbaca terus sih pergerakan dari Ciro. Di tengahnya kosong kok. Aduh. Kartu kuning sih. Kepala nggak sengaja sih tadi tangannya masuk. Ini berbahaya nih. Sirino tendangannya oke sih. Tapi masih kalah oke jadi Teja ya cuy. Teja terbang menepis bola tendangan dari Marcelino Ferdinand. Awas Fred. Kalah sprint Fred kebetulan. Aduh. Ayo sip, serangan balik sip. Oke, David. Masih David. Beckham. Wah. Mantap
Masih jauh menyamping tendangan dari Beckham Putra Nugraha. Sini mendekat. David Da Silva masih bisa ditepis tendangan David Da Silva, cu. Bola muntahnya enggak ada yang deket, cuy. Pemain kita enggak ada yang deket pas bola muntah tadi. Kayaknya kita kalah sih ini. David. Freds. Ah. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Nice Erwin Ramdhani, cuy. Erwin Ramdhani di musim ini tidak diperpanjang kontraknya, cuy, sama Persib Bandung ya, di real life-nya ya. Sekali lagi replaynya, cuy. Saat lolos dia, keeping bola sekali, langsung racing ke tiang jauh. Nice Erwin. Satu gol untuk Bandung. Masih menyenangkan kedudukan, cuy, Persib Bandung. Ya, 1-1 cuy di skor akhir pertandingan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Gol dicetak Erwin Ramdhani dan Marcelo Ferdinand, cuy. Listen, the more this game went on, a draw was always likely to be on the card. So overall, I don't think anyone will be complaining. Sudah kehabisan bensin sepertinya nih Persib Bandung ya. Sudah mulai kelelahan sepertinya Persib Bandung, beda 6 poin, cuy. Dari Persis Solo di peringkat kedua.